Halo Sobat Petualang, ketemu lagi bersama saya Rades Channel. Channel yang berisi tentang tempat wisata terlengkap yang ada di Sulawesi Selatan, yang akan membahas info seputar traveling dan juga destinasi wisata yang asik untuk dikunjungi. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini, dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang, dan pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan follow juga akun Facebook dan Instagram. Selamat menonton. Berkunjung ke Sulawesi Selatan, jangan lupa singgah ke tempat wisata berkemah Moncong Sipolong Ramah, Desa Biseloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hutan pinus Moncong Sipolong Ramah, Desa Biseloro menyediakan area luas untuk para pengunjung yang ingin camping. Jaraknya sekitar 41 km dari kota Makassar, atau sekitar 1 jam lebih perjalanan. Biaya masuk ke lokasi ini sebesar Rp10.000 per orang. Kalau nginap Rp20.000 per orang, harga sewaktu-waktu dapat berubah. Fasilitas yang tersedia di lokasi wisata ini meliputi camping ground yang luas, lahan parkir kendaraan, WC umum, colokan listrik, lampu penerangan, wifi hotspot berbayar. Pengelola wisata juga menyediakan penyewaan alat-alat camping dan juga menyediakan berbagai jenis makanan dan juga minuman.
Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, and subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan kasih masukan untuk tempat wisata yang akan kita kunjungi minggu depan. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.